Dalam kemeriahan HUT ke-78 Republik Indonesia, warga kelurahan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar karnaval dan pawai budaya. Warga tampil dengan beragam pakaian unik serta berbagai macam budaya tradisional. Peserta karnaval dari anak-anak sampai dewasa pagi-pagi berangkat di lapangan Kelurahan Kerajam, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memeriahkan HUT ke-78 RI. Mereka menghibur para warga yang menonton di pinggir jalan tempat pawai berlangsung. Beragam adat Jawa, mulai dari dongkrek sampai ogoh-ogoh, ada ditonton warga. Juga ada budaya suku Tionghoa dengan barongsainya. Dari seluruh warga kerajaan dibagi sesuai dengan wilayah RW-nya masing-masing. Jadi ada 5 RW, 5 grup. Juga didukung lagi dari komunitas Tionghoa, komunitas Cina di kerajaan. Di depan kita pasang cucuk lampah yang dandannya kalau orang Jogjonya istilahnya edan-edanan, itu sebagai pembuka. Biar gembira, biar semuanya ikut tertawa. Temanya kita Jawa etnik. Jawa etnik karena dari namanya kerajaan itu kan asal-muasalnya, kalau ceritanya kan sebuah kerajaan. Pawai digelar tiap tahun dengan dana swadaya masyarakat 5 RW di kelurahan setempat. Dan sebelum pawai dilaksanakan, digelar tradisi kuras sendang dan bersih kelurahan di lingkungan setempat. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.